Gempa bermagnitudo 4,5 mengguncang kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 8 April 2023. Gempa tektonik tersebut mengakibatkan salah satu tebing objek wisata Ngarai Sianok mengalami longsor dan nyaris menimpa kendaraan yang hendak melintas ketika itu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatera Barat, Trumainur, menjelaskan, longsoran yang terjadi berada di perbatasan antara Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, di mana sambung Trumainur informasi yang diterima pihaknya dari Stasiun Geofisika Padang Panjang merupakan gempa bumi dangkal yang dipicu dari aktivitas sesar aktif segmen Sianok. Namun karena struktur perbukitannya yang labil, sehingga Trumainur mengatakan agar waspada jika ingin melintasi kawasan tersebut. Berita ini kami turunkan, semuanya telah berjalan sebagaimana biasa. Kami hanya mengingatkan bagi pengendara yang lewat di sekitar Ngarai Sianok, karena memang bahan atau bentukan dari yang ada tersebut terbuat dari material pasir yang mungkin kalau terjadi gempa lagi akan gampang longsor, untuk berhati-hati melintasi jalan tersebut. Sebelumnya gempa di Bukit Tinggi terjadi pada 8 April 2023 pukul 12:12 waktu Indonesia bagian barat, di mana getaran gempa cukup kuat dirasakan oleh warga yang tinggal di kawasan Bukit Tinggi, di mana data yang dirilis BMKG, gempa terjadi pada koordinator 30 lintang selatan 100.28 bujur timur pada 9 km arah barat laut kota Bukit Tinggi dengan kedalaman 10 km. Setidaknya terdapat beberapa kali gempa susulan di lokasi yang sama, namun dengan kekuatan yang semakin kecil.